Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Anak sampaikan rasa kecewa Najib terhadap situasi di Perlis. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memberikan amanat kepada anak perempuannya Nuriana Najwa supaya menjadikan Perlis sebagai lokasi pertama berkempen untuk membantu kemenangan BN dalam PRU kali ini. Kehadirannya di bilik gerakan BN Dun Pau Arau kemarin dilihat untuk menyuntik semangat kepada jentera parti. Semasa saya berjumpa Datseri Najib, beliau rasa kecewa dengan apa yang terjadi di Parlimen Arau. Beliau tak suka dengar berita perpecahan di dalam parti. Ingat ya Datseri Najib, dalam waktu kesusahan berdepan kes-kes mahkamah dan sekarang pun dalam penjara. Beliau tidak pernah membelakangkan parti dan sentiasa mempertahankan parti sebab beliau percaya apa yang kita nikmat semua ini adalah karena parti. Kita dapat jawatan jadi menteri besar dan dapat bantu kawasan itu semua karena parti, katanya dalam sidang media selepas pertemuan tertutup bersama jentera kawasan tersebut.